Oke guys, balik lagi dengan saya Kiana. Oke guys, balik lagi dengan saya Satria Muda Official, dan kali ini kita lagi mau ke pasar untuk ini kan ini tanggal 31, jadi maaf ya kalau salah upload. Kalau salah salah upload apa nih? Kalau aduh ini pimen direme lah. Kayak kan kecil, remen tangan. Kayak kunci stang. Ini pimen. Kunci stang. Oke guys, dan ini kita udah sampai pasar dan nggak tahu mau ngapain. Mau beli ayam dulu dan masih panas banget coy. Di sini masih jam 6.55. Ini lanjut aja nanti. Oke guys, dan ini kita udah masuk pasarnya. Di sini kita mau beli bumbu dulu untuk perlengkapan syuting nanti ya guys ya. Dan kita masuk pasar. Di sini bagian sini nih bumbu nih. Nih untuk beli bumbu kita butuh berapa duit? Gak tau sih. Nah ini bagian sini, nomor bagian bumbu. Kalian bisa langsung kesini aja kalau mau beli bumbu itu komplit di sini ya guys ya, harganya murah pula itu. Nah itulah, lanjut aja lagi guys ya. Oke, di sini beli bumbunya dan harganya tuh aku tuh beli bumbu dua berarti 6.000. Aku sebungkusnya itu berapa ya, satu bungkusnya itu 3.000 berarti ya guys ya. Oke, lanjut aja nanti. Dan berapa itu sih guys rupiah? Ya guys, dan ini tuh sebenarnya tuh gue malu banget. Oleh. Karena apa, banyak banget orang yang liatin. Seperti kaliannya lihat aja di video yang di depan itu, mbak-mbak itu yang lagi beli bumbu juga tuh liatin terus nggak sih guys? Malu sebenarnya tuh guys. Dan lanjut aja, di sini kita lagi mau siap-siap beli bumbunya. Ini udah jujur lah, udah susuk lah ya. Kita mau pulang dan kita mau cari lainnya juga. Dan ini kita mau beli ikan pirik dulu ya guys ya, namanya itu di sini pirik, kalau ikan asin lah ini, ikan asin ya kalau ikan asin. Oke, dan ini kita mau beli ikan asin yang kecil-kecil aja untuk dijadiin sambal goreng untuk kakak aku ini guys ya. Oke, lanjut aja nih beli yang itu dan lanjut. Oke, nah yang ini guys ikan asinnya. Itu sebenarnya tuh gue lama banget itu kan beli ikan kayak gini ke pasar, konten-konten kayak gini tuh banyak banget guys ya, banyak banget yang apa namanya ngeliatin gitu, jadi gue tuh malu-malu gimana gitu, agak lain juga aku nih. Aduh, oke lanjut aja, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Kayaknya kita mau lanjut ke pacu. Kano. Dan ini kita lagi mau lanjut. Oh, pasangnya. Itu tiga. Cucu-cucu nak apa sih? Oh, anak-anak. Aduh. Oke, ya, lanjut lagi yang gaji kokong. Enggak blue. Ini masih panas banget. Mending. Macam mau. Tutup. Eko ya. Waktu kemari masih ding. Belum minum. Nah, dan ini kita mau beli juga tas guys. Cincin guntur. Nah, ini kita lagi mau beli jajan dulu guys, katanya ini buat anak ini. Pocong seru trending bano. Oke,
Oke, kita mau lanjut lagi nanti bapak lagi ya kita. Dan ini kita mau lagi beli ayam potong ya, satu ekor ayam potong. Ini buat jok nih dok. Mana poki? Ini orang bangkat kah? Enggak. Ini orang bangkat. Orang pisan sampai ke pol kan? Iya. Oke, dan kita. Oke guys, ini kita udah keluar ke dalam pasarnya. Di sini kita mau beli ayam satu ekor ya guys ya, utuh, karena kan untuk perluan konten gitu kan. Kalau video ini video film pendeknya gagal upload karena apa? Pembuatannya guys ya, maklum aja di pembuatan videonya. Jadi ya maklum aja lah kan. Ini kita udah mau keluar dan mau beli ayam potongnya nih. Kita mau ke sini tujuannya untuk beli ayam. Oke. Dan itu ada satu kakakku lagi yang beli bumbu juga, katanya mau atau buat jagang gitu kan. Nah, hari ini kita mau kita mau beli ayam itu di situ di depot. Ya di depot ayamnya langsung. Jadi harginya itu lebih bisa lebih murah gitu daripada beli itunya apa namanya? Beli di pasarannya gitu, beli acaranya itu lebih mahal gitu kan. Mending aku langsung ke depotnya aja. Oke. Nah, di sini tuh lokasinya di ada pasar. Lokasinya di pasar. Oke. Sandrot jangan itulah, jangan dikasih tempat takutnya nanti itulah guys. Aku lanjut aja. Lebih banyak yang nggak pakai daster, ya udah gue nggak pakai daster. Ini kita lanjut lagi mau beli ayam nanti, itu beli ayam nanti. Dan lanjut aja lagi ya, nontonin selanjutnya. Dan ini kita mau lanjut beli ayam. Kita masuk ke Kirim siapa? Janto. Kita mau masuk dulu kita. Kita tunggu. Dan ini kita lagi beli ayamnya juga. Dan tokonya juga. Dan lokasi ada di pasar Sarangan, di sebelah apa namanya? Sebelah pokoknya itu. Masuk ke sini aja. Oke, kita lanjut lagi nanti guys. Oke. Dipandangin terus. Oke guys, ini kita udah sampai rumah dan kita mau pulang. Hah? Oh, apa ini? Nah, ini kita udah pulang dan sampai rumah. Oke. Kita lanjut lagi di video next part. Di part ini ya. Oke, ini proses pembuatan bumbunya. Kemarin ini dari sini ya. Mungkin hati bisa yakin. Mampet curi. Dan ini selanjut, nah ini satenya, sate ya guys ya, kalian sate. Sate. Tapi kalau misal kayak macam telat upload, maaf banget lah ya guys ya, karena ya tahu sendiri lah ini juga buatnya itu kayak semacam buatnya itu pas tahun barunya, jadi gagal upload di part 4 juga belum diupload nih guys ya, belum kelar juga. Ini udah 3 hari aku nggak upload juga. Kalau tahun baru mah nanti pas part 4 upload, nanti pas baru part 5 nih kok upload maning. Oke guys ya, lanjutin. Gue kesel guys, lanjutkan dia guys ya. Oke guys, dan ini kita lagi proses syuting nih pas tahun baru, soalnya kalau maaf apa sih, kalau
kalau gagal upload, kalau tahun ini apa ya, ini kita buat kontennya tuh tanggal 31 ya guys ya, tentunya nanti kita bakalan upload 30 pasti tanggal 3 Januari. Ya. 3 Januarian lah itu. Oke. Okay? Lanjut aja nanti tinggal. Barulah. Tinggal. What? Ngapain sih, Word? Nanti tinggal ini lihat aja nih, guys. Bener. Tunjukkan. Buka box. Buka ayam. Nih, nah, nasinya. Nih, kayak yang ini ayamnya. Buat panggang, kan? Enak kan? Yo, enak sih. Ini sambelnya yo sambel. Ini di balik layarnya bisa. Ini kalau saat ini punya bocil-bocil nih guys ya. Kalau itu tadi ayam maronan itu awas wat. Nyambok-nyambok dari ini. Sambelnya udah ada. Jadi pasti mantep. Salah. Kamera banyak. Dan kita mau lanjut lagi. Dikarenakan. Aduh. Guys. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini kita lagi mau upload lagi dan ini di balik layarnya aja ya. Oke. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, kita lanjut ke cepat-cepat dulu. Hai, Mak. Kuen ha tripote, Mak. Kuen ni ukang. Yo. Kok kok. Oke, dan ini guys, ini banyak bocil-bocil ternyata guys. Nah. Kita pakai ringlet doang. Apa kulbi? Cerot. Depan itu mana? Ting atau? Wih, aja diri ini banan cerot. Kini. Oke guys, lanjut guys ya. Oke guys, ini kita udah panas-panasan di malam. Musit. Ini kowe. Ya.
Pencahayaan nih. Penyung malam ke orang make up-an ya guys karena wis terlalu malam. Oke, okay, betul.